ngomong apa ya sama Google? Ah, asal-asalan aja deh. Halo Google. Halo juga Naila. Kamu kok tahu nama aku kok Google? Iya dong, karena aku sering nonton video cerita Naila. Jangan lupa subscribe ya Google. Tenang saja, saya sudah subscribe. Makasih Google. Ada yang bisa saya bantu Naila? Aku ada pertanyaan penting Google. Siapa anak perempuan yang paling cantik di dunia ini? Anak perempuan paling cantik di dunia ini adalah si Buba. Apa? Ya sudah, kalau gak percaya. Permisi, Naila. Permisi, Naila. Siapa sih orang itu datang? Gak tahu. Orang lagi sebel. Sama kamu ya, karena aku enggak ada teman nih. Kamu sudah mandi belum? Kemarin sudah. Kalau sekarang ini belum. Ah, kebiasaan kamu itu enggak pernah mandi. Ah. Tapi aku enggak bau-bau amat kok. Enggak bau. Kamu tuh teman baiknya Google ya? Google siapa ya? Aku enggak kenal apa Google itu anak sini juga. Karena kata Google, kamu yang paling cantik di dunia ini. Ah, masa sih? Masa Google ngomong gitu sih Naila? Aku kan jadi malu. Aku yakin Google itu elol deh. Google elol, lemot atau orang itu sih Google. Sudah deh Bubah, aku mau tidur siang. Sana deh kamu pulang. Ya udah deh kalau enggak mau main. Ini Naila, aku lihat tanganmu. Enggak apa-apa kan Naila? Enggak bengkak, aku khawatir loh. Enggak apa-apa kok, Buba cuman sakit. Kalau masih sakit, aku kompres aja ya. Enggak deh Buba. Aku takut melepotin kamu. Semoga enggak bengkak aja ya Naila. Ternyata kamu baik ya, Bubah. Biasa aja, Naila. Aku tahu sekarang. Tahu apa, Naila? Si Bubah, si cantik itu baiknya dari hati. Cantik itu.
tidak selalu dari wajah. Cantik itu bisa juga dari hati. Nah, kamu pintar, Maila. Ternyata Google benar. Google lagi. Makasih ya, Buba. Sama-sama, Maila. Kamu mau main ke rumahku, Buba? Enggak deh, Naila. Buba mandi aja. Ya udah deh, kalau sudah mandi, main ke rumahku ya. Oke, Naila. Aku masih penasaran Google itu siapa ya?